Masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kabar terbaru dari keluarga besar Lesti Kejora, terutama dari kalangan para pengidola Leslar lovers. Bagaimana tidak, dikabarkan dari salah satu portal pemberitaan terkemuka di tanah air, Endang Mulyana atau yang lebih populer dikenal dengan nama Ayah Kejora, diam-diam mendaftar dan sudah menjadi salah satu calon legislatif atau caleg DPRK di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tahun 2024 nanti. Informasi ini seketika langsung menjadi perbincangan hangat di tengah para netizen di media sosial, mengingat selama ini, ayah dari Benny Mulyana Sopian tersebut tidak pernah terlibat dan berkecimpung dalam dunia perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, maka tak heran jika banyak warganet cukup penasaran dengan alasan Endang Mulyana tiba-tiba mau terjun ke dunia politik. Kabar ini pertama kali diketahui lewat salah satu postingan di TikTok. Sang pemilik akun juga mengaku bahwa dirinya merupakan anggota dari panitia pemilu di Cianjur, Jawa Barat. Dalam unggahannya menuliskan, Endang Mulyana ayah Lesti Kejora akhirnya resmi menjadi peserta pemilu di tahun 2024 sebagai caleg DPRK. Tentu saja, unggahan tersebut langsung diserbu oleh banyak warganet. Beragam komentar pun turut dilontarkan, guna mempertanyakan kebenaran akan informasi itu. Tercatat, sebelum kabar ini dimuat, postingan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai 3.000 komentar dari netizen, dengan 5,5 like. Tak hanya di TikTok, postingan tersebut juga turut dibagikan di beberapa media sosial lainnya, seperti Instagram dan Facebook. Di kolom komentar, para netizen juga mempertanyakan hal yang sama, sembari mengetak nama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun sayangnya, baik Lesti Kejora maupun Rizky Billar tidak merespon terkait dengan komentar pertanyaan dari warganet itu. Banyak netizen menduga bahwa kabar tersebut adalah hoax, mengingat ayah Kejora sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dirinya berencana untuk terjun ke dunia politik apalagi nyaleg. Namun banyak juga netizen yang mengiyakan informasi itu, dengan alasan Endang Mulyana saat ini sudah betah di kampung dan sudah begitu jarang ke Jakarta untuk nemenin Lesti Kejora putrinya. Maka tak heran, jika ayah Kejora berinisiatif membangun daerahnya dengan maju sebagai perwakilan rakyat di Cianjur, Jawa Barat. Akan tetapi, jika ditelusuri dari laman Instagram pribadi ayah Kejora, mertua dari Rizky Billar tersebut lebih sering menghabiskan waktunya dengan keluarganya di Cianjur. Selain dari itu, terlihat juga ayah Kejora semakin aktif di dunia hiburan dengan mengeluarkan karya-karyanya lewat seni musik. Seperti baru-baru ini, kakek Bang Fatih itu sukses mengeluarkan single terbaru yang berbahasa Sunda di kanal YouTube pribadinya.